Okey adik-adik, hari ini kita akan lukis Hana. Mula-mula, kita akan buat bentuk kepala Hana. Kita akan buat bentuk sebiji mangga yang besar dekat atas. Lepas tu, jangan lupa mangga kecil di sebelah. Kemudian, kita akan lukis bentuk kepala Hana pula. Bentuk kepala Hana agak bulat di sebelah tepi. Lepas tu, jangan lupa ribbon Hana yang comel warna kuning dekat atas kepala Hana tu. Rambut Hana yang dekat belakang tu, jangan lupa tau. Untuk lukis telinga di kedua-dua belah, senang je. Kita lukis huruf C. Rambut Hana yang dekat belakang tu, jangan lupa tau. Sekarang, kita akan lukis mata Hana pula. Kalau ada mata, mesti ada apa ya? Kening! Betul tu! Apa yang tak lengkap lagi ya? Mestilah hidung Hana yang comel tu. Untuk buat mulut Hana, kita akan mulakan dengan satu garisan. Lepas tu, kita akan sambung dengan huruf C. Jangan lupa, lagi satu C untuk lidah Hana. Kemudian, leher Hana yang kecil. Lepas tu, kita sambung huruf C di bawah dan lagi satu C kecil di sini. Dua garisan di tepi ini. Lepas tu, garis satu bentuk yang besar di tepi ini. Kemudian, satu lengkungan. Tada! Dah siap dah bentuk badan Hana. Lupalah. Bentuk hati di tengah-tengah baju Hana. Sekarang, kita lukis tangan Hana pula. Dua garisan panjang. Lepas tu, garisan pendek sebagai pergelangan tangan Hana. Lima jari comel Hana. Jangan lupa ya. Sama juga di sebelah kiri. Kaki Hana, kita buat kaki yang kecil sahaja supaya ia nampak lebih kemas dan comel. Yeay, dah siap! Alhamdulillah! Kawan-kawan, jom kita warna Hana sama-sama! Siapa minat watak Oma dekat sini? Angkat tangan! Wah, ramainya yang minat dekat Oma! Jom kita lukis Oma pula! Sama juga seperti Hana. Kita akan mulakan lukisan kita dengan bentuk sebiji mangga. Tapi, kita akan tarik satu garisan di sini dan satu garisan dekat sini. Dan satu lagi bentuk sebiji mangga untuk kepala Oma. Macam biasa untuk telinga, kawan-kawan pula kena buat bentuk C. Kemudian, kita akan lukis rombok Oma yang di bahagian belakang. Sekarang, kita akan lukis topi Oma pula. Untuk topi Oma, kita akan lukis satu bulatan lagi. Oma kan suka jerung. Jadi, dalam lukisan Oma pun, abang lukis jerung di atas kepala Oma. Okey kawan-kawan, sekarang kena bagi perhatian betul-betul. Sebab nak lukis mata Oma ni agak mencabar sedikit. Mula-mula kita akan buat bulatan kecil di sini dan dekat sini. Untuk mulut, satu garisan di sini. Lepas tu kita buat huruf C. Yeay, dah siap dah bentuk muka Oma. Sekarang kita buat badan Oma pula. Masa lukis baju Oma, poket dan dua tali dekat atas baju sejuk Oma, jangan lupa tahu kawan-kawan. Sekarang, untuk tangan Oma pula, buat satu garisan panjang di atas, satu garisan di bawah, sama macam lukis tangan Hana tadi. Lepas lukis tangan, kita buat jari Oma pula. Jari mestilah lukis kecil-kecil. Sebab Oma kan kecil lagi.
Yeay, dah siap pun badan Oma. Jom kita lukis kaki Oma pula. Sama je macam kaki Hana, kecil di bawah. Yeay, dah siap. Alhamdulillah. Kawan-kawan, jom kita warna Oma sama-sama. Yeay, dah siap! Alhamdulillah! Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Ha, tekan sini.